selama 3 tahun. Korban inflasi, Pak, $25. Iya. Oh, bagi 25. Oh, kota. Terlalu lucu. B4259 TCK Karma sedang menunggu. Ora lucu. Udah usia segini kerjaan juga udah mapan masih aja dilarang pacaran terutama sama istri. Nggak lucu, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, gamers. Saya Fajar Julianto. Ijen nang ngonten kudu ngoyan ra sungguh peksanan guyon ra lucu mantan aku ra niat nglucu ya wis padha biasane aku arep ngajak jenengan tinggu nontoni orang-orang yang ada di internet ya. Dinggin jenengan sing dereng nge-add Facebook kula jenengan saged mirsani ten deskripsi niku nggih. Ten mriku pun enten apa link ngoten nggih. Piye to aku ngomong apa sih anjing. Ya maksudnya tinggu ngetak-ngetak yang semisal enek konten-konten sing gayung-gayung ngono ku ya. Ya wis lah ngerti lah kowe. Terus jangan lupa hashtag detik terakhirnya dan jangan lupa pesan di detik. Yowis rasa kaki yang canggung, yuk langsung aja kita masuk ke kontennya, motherfucker! Oke, yuk, apa ini? Buka sih, weh. Apa tuh ki? Ayo selain next ya kira gayeng ki. Oke ki, Bismillahirrahmanirrahim. Moga baik ki gayeng ya. Apa ki? Arum apa des? Muter, muter dasmu, muter. Eleh. Gaya. Enggak. Yo. Orang susah jualan bensin aja jajaran sama tetangga di kampung. Semoga teman-teman kos tetap diberi rezeki yang melimpah. Resaingan adlogu. Oh, foto ki. Anjing aku orang itu pasti ngasih gaya, bos. Pasti lo naruh harga 8.000. Ya ampun. Karena tulisannya sih nang kene udah sing kategori kita bagus ini konsepnya seperti indie pril. Ya lah paham lah aku wacana dhewe lah apa iki tolong bun ye yeah. Bunda maafkan ayah bunda, ayah itu sadar enggak ini bukan yang pertama kali ayah dekat sama nunung, apa kurangnya bunda di hidup ayah, ayah minta uang buat beli layangan buku. Asuki apa sih. Aku males mau coba, bos. Yowis lah tutup krisik lah. Ayah minta uang buat beli layangan. Kalau bunda ada uang, bunda kasih. Oke. Ayah minta uang buat beli benang. Kalau bunda ada, bunda kasih. Tapi kenapa ayah kecewain bunda? Ayah deket-deket lagi sama nunung. Baca artikel bumi jajar ginjang lebih baik. Tolong dicari pak pelaku buron. Sing kentut coba lagi. Ayo sama lagi. Kadang pelakunya sendiri nggak tahu kalau dirinya kentut pak, soalnya bunyinya semenyap, baunya merayap. Oh, apa sih? Dicurigai pak Subandi pelakunya nanti. Yo lagi. Diketawai bapak sopirin dan kawan-kawan suruh pak RT buat ngecat gang komplek. Itu mbok jaluk dit pemerintah lho deh sing mbok ya sak durung ngecat dalan mbok ya urunan dhisik dinggo menake aspalmu ki lho Pak. Asu ki iso ngendi deh malah ngaspal pulau ngene ki lho kok. Ngaspal pulau kok. Ngecat gang apa ngecat TKP Pak. Pak RT yang lihat kelakuan warganya ngopo deh. Iki ngopo maksudnya opo sih? Ora sinkron karo postingane ya. Suning lucu des logo. Tema pemerintahan abstrak ya Pak. Yang bikin jalan Miss Queen malah ya konurunan sih des. Konurunan sih tinggu tuku aspal ngaspal dalane mendak kise ngono lho pas maksudnya asu. Pak jabat kenapa enggak lapor saya? Oh. Apa ya arep ngedit kowe Pak jabat ya bos? Nih Pak dah diaspalin lho iki piye.
editan wis lah iki sing edit mesti bayi. Aduh next skip. Ngopo iki? Si. Mesti kelakuan bapak-bapak iki. Ya toh. Pone. Oke. Lah malah buffering. Ndi rene gambare? Sik bos enteni sik bos. Oke. Anjing. Ya oke lah. Yo next yo. Oke. Piye iki? Ya. Wis cukup ternyata bos. Wis ngono tak ya gambare gorku kita almo bos. Emang bener Bun ditinggal sebentar anaknya dimasukin ember, lucunya si anak malah happy-happy aja enggak nangis sama sekali. Masukin ember om. Begi. Pak saya kan beli beras, kenapa tiba-tiba istri cemberut ya? Lah sing mbok tuku kayak ini. Pak mau nanya, kalau ikut Master Chef Indonesia kalau pakai dukun kira-kira masakannya enak terus enggak ya? Mesti. Enggak, Pak, malah kesimpen. Nulis chef tuh. Kenapa ya orang yang mukanya pas-pasan bisa gonta-ganti pasangan sedangkan gue yang mukanya ganteng kayak emak? Kata emak ding, sorry. Susah dapat pasangan. Sorry. Sudah saya menakuti. Mungkin masih kurang nakal, soalnya cewek sering nolak. Kamu terlalu baik buat aku lah. Gatel klasik banget nih jawaban kayak ini gitu. Coba cari yang seumuran emak lo, mungkin bisa. Ketika tukang bangunan disuguhi rokok Surya plus gorengan plus kopi. Rapi tenan. Apa? Kalau ini tukang bangunan cuma pakai teh dingin tawar doang, Pak. Gak pakai sebat mah gorengan. Asu gambare cilik tenan iki lho, kok di zoom ya ora masuk saiki, Cak. Oh, kalau ini cuma keripik bonteng dan rokok Samsung. Asu. Kok tadi Spiderman. Ketika gorengan dan rokok Surya di depan mata, disitulah Kasuko menggila. Oh, yo. Kata-katamu apa ini? Ketika Surya aku bakar, disitu akalianku keluar. Okay. Ketika sebatku sulut, saat itulah buprintmu terwujud. Oke. Okay. Ketika kau suguhkan gorengan dan udut, maka impian makan segera terwujud. Aku kata-kata nih kuli sih. Kalau lagi cuaca panas dan jangan lupa kuku Bima 6 saset seduh di ember, Pak. Cemplungin es batu, minumnya pakai gayung, dijamin kerja sebagai robot. Nanti kayak begini. Saat kuku Bima ku aduk, disitulah rumah impianmu akan terbentuk. Aku kayak pernah kata-kata neonggul. Pak, karma meresahkan. B4259TCK Karma sedang menunggu. Ora lucu. Happy weekend tanggal merah nih, Pak. Waktu yang tepat untuk healing with family. Ngopo? Oke. Muter. Piye itu, Bang? Pelaku pasrah menyerahkan diri dengan tidak melahirkan diri. Apakah bapak masih bisa murka setelah lihat wajah seperti itu? Polos tenan ya, Lis. Logo di mau bocahmu. Ketak-ketak dasi mau. Ya motor guna ketak dasi tenan, Lis. Kok tenan ini? Barang bukti masih di tangan pelaku. Singgo cido, Lis. Singgo cido. Bapak-bapak yang masih nganggur dan pengen kerja, ayo daftar ke sini aja, Pak. Ngopo, Nes? Oke, heeh. Oke, gambar telu piye? Ya, gambar papat. Heeh. Gambar limo. Ya, nang ndi lagi? Ya, gambar 6. Pecote ra lucu tenan iki sumpah. Pas saya mau nyikatin buaya malah sliding dan terbang, gimana ya, Pak?
Sliding dan terbang. Waduh, nanti kalau ke hub gimana, Pak? Tenang, aman kok, Pak. Ini saya masih bisa ngomong. Biar sampai sujud. Baru bangun tidur langsung diuji kesabaran saya, Pak. Piye, Des? Pas lagi di luar nemu tukang jualan yang satu ini, jadi aku mampir dulu aja guys buat beli jajanannya. Nah pas aku mau pesen, si abangnya lagi masukin toge ke dalam cetakan hati kayak gini guys. Terus togenya ini sama si abangnya umur kurang nangke ini Des, aku rasa gue model-model video kayak gini Des. Lanjut masukin bumbu pakai corong merah ke dalam wajan biar gak tumpah-tumpah. Apa istilahnya? DEBM ngono kuwi lho Bos. Aku rasa apa ya, rasa guyu nonton video kayak gini Des. Nah, di sini aku request ekstra telur, jadi si abangnya tambahin satu telur lagi guys. Kalau telurnya udah mateng, lanjut si abangnya masukin semua toge yang tadi ada di wadah. Karena aku suka pedes, jadi aku tambahin sambal. Nah, si Pak, aku langsung guyu Jon kau ingin lagi Jon. Umurku ranang gini Jon, sorry ya. 18, 19, 20, pertahankan gadis B. Selikur, rolikur, telulikur, patlikur, limolikur, das. Patang puluh walu, patang puluh songo, limang puluh. Selawe, seneng lanang wedok, suka laki-laki perempuan. Maksudnya umur segitu seharusnya punya pasangan. Oh, gitu. Enak filosofi ini ternyata kata-kata Selawe gitu. Oh, patang puluh patang ibu. Patang puluh papan, des. Loh, gue sih ganti sopo ini. Sih ganti kata-kata ini sopo sih asu. Ketika Pak Rustam nyari angin. Ngomong sih ini, ya Allah, Gusti. Apa ini, Des? Muter sing di Supra, Jon. What? Yang di Supra, Jon. Sakit tenang sing di Supra, Des. Aduh, piye ini. Dulu Pak Yanto teman sebangku saya, sekarang sudah jadi dokter aja. Piye? Dokter Yanto Sugianto, SPTB, spesialis tambal ban dan pengalengan dia. Mengobati dan menyembuhkan ban mobil yang terluka. Siap. Wes. Ragayong. Surprise motherfucker. Ki opo iki? Dadi kok ngene iki? Malah apa iki, Des? Videonya malah apa iki, Des? Jadi bapak-bapak saya, Des. Anjing. Potret masa muda suami Bu Nur. Pak Adam ternyata. Jebol Pak Adam logo. Nemu Pak Didi Tot, apakah beliau om-om ajal kemarin? Maafkan beliau ini. Ngapain, Des? Om capek deh, om diam aja, aku yang goyang terus. Apa tadi? Apa sih? Ini apa sih? Ya Allah Gusti. Ambulans ke, Pak. Eits, nggak kena. Apa, Des? Elok tenan. Elok iki, Bos. Aku neng awal-awalnya kena, Bos. Bapak itu jago banget, kayak temen gue jago banget ngindarin kalau ditagih utang. Oh, yo. Fix sering diomelin istri. Lah ngopo, Des? Sering menghindar ngono to. Icik menggunakan biaku gan, Pak. Opo sih? Awe sara lucu, Pak. Geser dikit, kanan apa kiri? Kanan dikit, edge kiri dikit. Nah, cakep. Sungkem master. Opo iki? Opo to iki? Anjing, iki sapa, Des? Takin, Lord Takin. Sopo Takin iki sapa, Jon? Suhu garidal, info mancing karo Takin. Takin ki sopo, sumpah aku ora mudeng, Des. Takin tukang pansos di pack mem contohnya. Oh, ngono ta. Oh, ya wis lah, cukup tau lah ya. Wis ra penting iki, Des. Skip ah. Ngopo iki? Angka 41 sampai 60 dalam bahasa Jawa ngoko.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 100, terus sakit siji, sakit loro, sakit telu, sakit papat, sakit lima, sakit enam, sakit pitu, sakit wolu, sakit songo, suida. Nah, itu yang bener bos. Kalat ya boleh. Ampun. Wasanan dewe lah. Ampun. Suida jaran dasmu dibuntel kurang ngopos. Apa lagi? Logo. Kecewa mergo ora 40, patang karo seket-seket ngopos. Seket-seket ya piro? 55 eh? 55, seket-seket. Nani? Ambula, ketanya grup iki sing marai patang puluh patang tenari lu des. Asu, jawaban ini sehut nikah sih lu des. Asu lah. Sese, enak motor bos. Palaknya tinggal diwalik, ngono wae kok bingung piye. Cok, hancik lagi karena piye cok, cakame belah gini. Ngundang malaikat maut. Cok, anjir lagi karena piye cok, cakame belak ini. Asu. Wes cukup semono wae, makasih banget ing njenengan sengancane aku nontonnya orang-orang ya ada di internet ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa hashtag titik terakhirnya juga, dan ini tulisan apa? Tulis nang komentar ya. Dijingkas yang semisal njenengan ketemu karo konten-konten sing gayeng, tekan aku ya, link Facebookku atau media sosial saya sudah ada di bola. Ngerti ya aku ya. Ya wis lah, yo langsung wae. 1, 2, 3.